Pemirsa, puluhan kios pedagang onderdil motor di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Sedikitnya 20 kios pedagang onderdil motor di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan kios terbuat dari kayu membuat kebakaran mudah membesar. Untuk mencegah kerugian lebih besar, pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Penyebab pasti kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik masih diselidiki polisi.